Om Swastiastu. Krama Bali dimanapun berada, salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memfasilitasi 202 komunitas seni untuk melakukan pergelaran seni secara virtual. Fasilitasi ini merupakan wujud nyata keberpihakan Pemerintah Provinsi Bali untuk tetap menjaga semangat kreatif seniman dan pekerja seni pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap dengan pergelaran seni ini, seluruh Krama Bali, terutama generasi penerus, semakin mencintai dan selalu bergerak untuk memajukan seni dan budaya Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan. Om Santi, 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 Om. Merdeka, merdeka, merdeka. Peragaan dan pementasan seni melalui media virtual yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertujuan untuk tetap menjaga elan kreatif seniman Bali di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan untuk tetap menggemakan, mengaktualisasikan visi Pemerintah Provinsi Bali 2018-2023 Nangun Satkerti Loko Bali. Kita mengambil atau mengut sampah di sekitar lingkungan kita ya, karena ini COVID, jadi kita tidak bisa jauh-jauh untuk sampai mengambil keluar sampah itu sendiri. Kita olah sampah itu sendiri yang berada di sekitaran kita. Kita cuci bersih dulu sampah-sampah yang sudah kita pungut. Nah, setelah dicuci bersih, saya undang Ibu untuk datang mengunjungi dalam kegiatan pameran virtual kami dari saya Dukun. Memang sengaja kami mengundang Ibu satu untuk mengunjungi dan melihat dari kegiatan pameran virtual kami. Mungkin gimana Ibu melihat atau kesan-kesan dengan karya-karya anak-anak kami dari Sanggar Dukun dengan karya sampah plastik. Saya sangat bangga melihat dan sangat senang melihatnya